khabar? Salam hormat kembali dalam rancangan kami di Fast YouTube channel TV. Kami Fast Cut TV. Okay, dalam episod yang lepas kita dah tengok sesuatu yang very inspiring, iaitu sangat berinspirasi seorang pengidap cerebral palsy. Yes. Dan beliau ni ada title doktor dalam akademik. Dah habis PhD, babe. So, minggu ni kita nak buat apa pula? Untuk episod kali ni, kita nak adalah dulu saya bertanya-tanya dalam diri saya ni, meh. Saya cakap dulu dia ni famous tau, aktiviti ni. Macam satu benda ni famous. Tapi sekarang dia jadi low sikit tau. Dulu siap keluar TV atau pentas pun bersepah-sepah. Nak juga naikkan balik program yang macam ni tau. Itulah. Apa putar-putar ke? Dah hilang ke? Oh, ya. Saya putar Halim. Putar Halim tu dia lain sikit lah. Okay, jap. Kalau kata macam tu, saya tinggal satu benda. Saya ingat saya dulu tengok kat TV tapi sekarang dah tak ada. Kan? Dulu memang gila nama dia Fuyuk. Dululah ada dekat TV tu Fuyuk. So saya rasa saya adalah kawan yang boleh tolong kita dalam topik yang saya rasa semua orang dah dapat teka lah sebenarnya kan. Okay. So rojalah. Okay. Kau kenal mana ni? Alah, member belajar lu. Masa belajar lu dia dah buat benda lah ni. Wow, hebatnya. Okay, saya wasap dia sekejap. Okay, wasap. Yang lama tengok berat ni. Okay. Oh, nasib baik dia reply. Nasib baik cepat dia reply. Wow. Okay. Dia cakap malam ni boleh jumpa dia. Macam mana? Macam mana? Saya cadangkan dekat restoran nasi Arab tu. Depan dekat kawasan perumahan sebelah masjid tu. Tarim. Kat Serdang. Serdang je. Nasi Arab dia udahlah murah. Sedap pula tu. Okey. Alright, kalau gitu jumpa kat Tarim malam ni. Pukul apa? Lepas maghrib. Lepas maghrib. Solat maghrib. Hello guys. Okay, guys. Okay, bye. Ciao. Okay, ciao. Malam ni seperti yang janjikan, kita nak terjah orang yang kita cari-cari daripada petang tadi. Okay, jom kita serang. Rizal, kawan Amir. Hai, bertemu kita lagi malam ni. Malam ni hujan sikit lah bro. Okay. Seperti yang Bang Rizal dengan Amir dah janjikan, kita orang nak bawa seorang ahli siram mata, iaitu kawan kami, nama dia Rafi. Hai Rafi, say hi. Hai penonton di luar sana. Biasa Rafi kan juga pergi. Okey, Rafi ni sebenarnya boleh perkenalkan tak diri kepada penonton? Okay. Supaya orang boleh kenal Rafi dengan lebih rapat. Okey, boleh. Nama penuh saya Muhammad Rafiq bin Muhammad Saleh. Saya sebenarnya berasal daripada Kota Tinggi Johor. Oh, orang Kota Tinggi. Kota Tinggi orang Johor. Tapi sekarang ni saya menetap di Bumi Serdang. Selangor Darul Ihsan. Berapa dah tu? Lebih kurang habis 10 tahun dah. Boleh mengundi lah kalau dah duduk sini. Kau tanam pokok durian pun dah boleh habis eh. Habis. Itu durian tak? Okey. Dah berapa lama dah berkecimpung dalam bidang silap mata? Magic show gitu ni. Oh, okey. Secara tak serius lah. Saya start belajar trik-trik magic ni waktu saya berusia lebih kurang 17 tahun dah. 17 tahun. Waktu saya lebih kurang form 5, form 6 Okay. Time tu saya start belajar tapi tak serius-serius. Saya belajar secara santai-santai. So dah berkecimpung dalam bidang profesional berapa lama? Profesional lebih kurang waktu 4-5 tahun yang lepas lah. 4-5 tahun yang lepas. Ada join mana-mana program-program yang melibatkan ahli-ahli silap mata lah? Ada. Kita ada gathering. Saya pun pernah attend major lecture. Untuk improve saya punya skill lah. Okay. So memang dah banyak income ni?
Taklah banyak hal pun. Okey. Dengar kabarnya malam ni nak tunjuk sikit skill-skill magic pada kita ujung menonton. Sekarang ni? Boleh sekarang. Kalau dah tak tunjuk sekarang, kita nak sekarang. Boleh tak masalah? Tak gitu, man. Kan? Tapi nak magic yang simple ke ataupun yang wow punya magic? Try yang simple-simple dulu lah. Kita nak bagi yang wow-wow tu yang next apa next episode bila apa kalau yang subscriber dan penonton nak tengok lagi lah. Boleh. Okay, so untuk pengetahuan Rafiq juga, kita di Fastcut TV. Okay. Nak kata jemput Rafiq menjadi kita orang punya talent dalam rancangan Ada Bakat ke ni. Boleh. Okay. Tak ada masalah. Untuk tunjukkan skill-skill magic kepada orang lain supaya benda ni boleh menjadi satu ilham lah kan. Dengar cerita minat Fuyo Magic kan? Ya betul, Syarif Fuyo Magic idola. Idola, okay. So malam ni Barizal dengan Amir nak Rafiq tunjuk sikit. Kau tunjuklah sikit magic bakat kau yang apa kata bakat terendam tu kita panggil. Sekejap yang simple lah, bagi yang simple punya. Saya ada, lu tak checkpoint eh. Aduh, so kita checkpoint. Check, takut ada tipu kan. Betul guys, close in Tengok eh. 1, 2 check. Boleh keluar tak? Cuba buka. Tak boleh guys. Tengok duit tadi ada. Apa ada lubang ke mana-mana ke ada tak? Ini aku kawan dengan siapa ni? Siapa dah sebelah aku ni? Okay guys, dapat sangat abang. Nampak berkesan live abang ni lah. Dalam ni ada 2 shilling. Dia tunjuk tadi. Nak ulang tayang? Korang kena subscribe video kita orang dan korang kena like video ini dan komen di ruangan komen di bawah. Dan insyaAllah kita akan bawa Bang Rafiq untuk minggu-minggu seterusnya. Boleh, okay. Tak masalah. Sampai di sini sajalah. Sampai sini saja. Kita jumpa untuk next episode. Boleh, insyaAllah. Episode akan datang. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okay, bye. Ciao.